Cik Hayasi, pulanglah dulu. Pakai payungku ini. Engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, kaulah suamiku di akhirat. Saya akan berkata berterus terang kepadamu. Saya akan jujur kepadamu. Akan saya panggil kembali namamu sebagaimana dahulu pernah saya panggilkan. Zainuddin, saya sudi menangguh segenap cobaan yang menimpa diriku, asalkan kau sudi memaafkan segenap kesalahanku. Maaf. Kau regas segenap pucuk pengharapanku. Kau patahkan. Kau minta maaf. Mengapa kau jawab aku sekejap itu, Zainuddin? Sudah hilangkah tenang kita dari hatimu? Janganlah kau jatuhkan hukuman. Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini. Iya, demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapakah di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh Nini mamamu karena saya asalnya tidak tentu, orang hina-hina tidak tulen Minangkabau? Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling ke yang lebih kadang, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang pada aku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta hayati. 2 bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Kau jemput saya dalam sakitku, menunjukkan bahwa tangan kau telah beringat, bahwa kau telah jadi kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam, hayati? Saya kirimkan surat-surat meratap menghinakan diri memohon dikasih aku. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang sesuruh di itu. Tak termakan di ayam. Kau katakan bahwa kau miskin, saya pun miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak ada uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang. Mentereng, cukup uang, berenang di dalam emas bersayap uang kertas. Siapakah di antara kita yang kejam, hayati? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi menambah ketemu? Tapi akhirnya semua jahat ke tanah Jawa ini. Hilang kampung dan halaman. Sehingga dia menjadi seorang anak kumil. Tawa di muka umum. Tapi menangis di belakang layar. Tidak, hayati. Saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah kau yang meminta di dalam suratmu supaya cinta kita itu dihilangkan dan dilupakan saja, diganti dengan persahabatan yang kekal? Permintaan itulah yang saya pegang teguh sekarang. Kau bukan kecintaanku, bukan tunanganku, bukan istriku, tetapi janda dari orang lain. Maka itu secara seorang sahabat, bahkan secara seorang saudara, saya akan kembali teguh memegang janjiku dalam persahabatan itu. Sebagaimana teguhku dahulu memegang cintaku. Itulah sebabnya, dengan segenap rido hati ini, kau kubawa tinggal di rumahku untuk menunggu kedatangan suamimu. Tetapi kemudian, bukan dirinya yang kembali pulang, tetapi surat cerai dan kabar yang mengerikan. Maka itu, sebagai seorang sahabat pula, kau akan kulepas pulang ke kampungmu, ke tanah asalmu, tanah Minangkabau yang kaya raya, yang beradat berlembaga, yang tak lapuk di hujan, tak lekang panas.
Engkau sepulang akan saya beri demikian peluang yang kau perlukan. Dan kalau saya masih hidup sebelum kau mendapat suami lagi, insya Allah kehidupanmu selama di kampung akan saya bantu. Keputusan yang kau berikan kepadaku bukankah apa termasyur di mana-mana seorang yang berhati murni. Tidak, saya tidak akan pulang. Saya akan tetap di sini bersamamu. Biar saya kau hinakan, biar saya kau pandang sebagai babu yang hina. Saya tak butuh uang berapapun banyaknya. Saya butuh dekat dengan kau, Zainuddin. Saya butuh dekat dengan kau. Tidak. Pantang pisang berbuah dua kali. Pantang pemuda makan sisa. Kau mesti pulang kembali kepadamu. Biarkan saya dalam keadaan begini. Jangan mau ditumpang hidup saya. Orang tidak tentu asal. Negeri Minangkabau. Dan ada. Besok hari Senin, ada kapal berangkat dari Surabaya menuju Tanjung Priok terus kepada kapal Van der Wijk. Kau menumpanglah dengan kapal itu pulang ke kampung. Buat belanja pulang. Bang Muluk akan mengurus semuanya. Saya tidak bisa mengantar. Saya harus pergi ke malam menginap di sana, urusan. Kalau kau sudah sampai ke kampung, sampaikan salamku pada Engku Datuk.